Ya, halo Om dan Young Lady dan yang menyaksikan video ini, berjumpa kembali dengan Yankee Charlie Egg Alpha Oscar. Saya mendoakan semoga Om dan yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan semua urusannya lancar semuanya. Nah Om, kali ini saya berjumpa dengan seorang YouTuber. Dia seorang amatir. Beliau adalah seorang amatir dan juga seorang YouTuber. Mungkin ada beberapa di antara Om atau Young Lady atau yang menyaksikan video ini yang pernah menonton video-video beliau, dan video-video tersebut memang memberikan banyak inspirasi mengenai dunia amatir, terutama mengenai pembinaan-pembinaan yang berhubungan dengan dunia amatir. Nah, di sebelah kanan saya ada Teng Ing Eng. Halo buddy. Ini Om Yusuf, Yankee Bravo 3 Delta Yankee. Selamat malam Om. Selamat malam Om Andri. Andri, waduh ya, sampai agak-agak lupa nih. Aku ngertinya Om Andi, Om Andri gitu. Ya sama aja Om, sama aja. Ya. Nah ini mau nanya apa nih Om Andri? Ini jadi agak bingung juga nih ketemu Om Andri. Ini surprise untuk saya, karena memang saya juga pengen ketemu Om Andri. Karena terkait dengan video-video Om Andri yang mengedukasi, terus keren, banyak informasi. Nah, terus nanti gantian. Mau nanya apa nih? Saya juga sangat ingin bertemu dengan Om Yusuf. Sudah lama saya melihat, menyaksikan video-video beliau yang memang banyak menginspirasi kepada amatir-amatir kita. Oke, baik. Kalau begitu Om, kita tanya-tanya Om Yusuf ya. Yankee Bravo 3 Delta Yankee. Baik, Om Yusuf. Ini kan saya juga sebenarnya senang menonton video-video Om Yusuf yang memberikan inspirasi, banyak memberikan hal-hal masukan-masukan mengenai pembinaan, khususnya pembinaan Om. Nah, ini saya lihat beberapa hari terakhir ini, beberapa saat terakhir ini sudah banyak teman-teman amatir kita yang membuat video YouTube channel sendiri yang berhubungan dengan pembinaan salah satunya ya. Gimana nih Om? Wah itu keren banget. Jadi memang saya bikin YouTube ini juga dorongan salah satu teman YB4 GBN ya, Bobby. Nah setelah itu kita bikin video tentang bagaimana berkomunikasi ya, atau tata cara komunikasi dan sebagainya. Nah setelah itu saya lihat banyak teman-teman juga yang bikin-bikin video tentang banyak informasi tentang amatir radio. Tentang radio amatir. Nah, sebagai amatir radio memberi informasi tentang dunia amatir radio maupun kegiatan-kegiatan radio amatir. Ini keren banget. Dari Sidoarjo ada, terus dari Jawa Tengah, dari wah mana-mana pokoknya. Kalau Om Andri ini keren banget karena di sini ini kan di Sulawesi. Jadi saya juga sering mengikuti videonya Om Andri. Salah satunya ada satu desa yang pakai HT. Tapi nggak punya izin ya. Tapi memang sangat diperlukan ya itu ya. Betul, betul. Salah satu contoh. Terus beberapa edukasi yang dilakukan oleh Om Andri. Nah ini keren banget dan saya harap memang sebaiknya itu Om Andri ya. Semakin banyak yang bikin YouTube untuk informasi-informasi atau edukasi, itu pasti keren ya. Betul, betul, betul Om. Keren sekali karena selama ini yang namanya pembinaan ini sebenarnya ranahnya orari lokal ya gitu ya. Dan ya kita tahu sendiri beberapa teman-teman kita dari orari lokal ada yang sudah melaksanakan kewajibannya itu ya. Tugasnya sebagai membina teman-teman di lokal, tapi ada juga yang mungkin masih perlu disupport gitu ya. Sehingga bisa melakukan usaha pembinaan. Nah celah inilah ini yang masuk teman-teman kita yang dari amatir yang membuat vlog-vlog, termasuk vlognya Om Yusuf gitu. Nah, banyak materi yang berhubungan dengan pembinaan. Terbukti itu ada beberapa rekan gitu Om. Jika saya lihat iya, betul juga. Nanti saat begitu setelah melihat videonya Om Yusuf. Ya, memang di samping itu juga saya berusaha memberi paparan-paparan teori, tapi juga praktek. Ya, jadi bagaimana ketika kita menggunakan istilah-istilah amatir, istilah-istilah radio amatir. Nah, itu biasanya the term of amateur radio. Nah, sekarang kalau kita nyebut amateur radio dengan amatir radio aja artinya udah beda. Beda. Amateur radio itu adalah radio amatir bahasa Indonesia aja.
kadang-kadang saya sendiri sering salah tuh nyebutin di blog sendiri gara-gara keminggris. Nah, padahal nah, tapi selalu kita jelaskan karena ada yang seharusnya ada yang jadi yang dulu itu sudah benar, cuma kadang kita lebih perjelas lagi bahwa yang seharusnya begini, nah seperti itu. Nah, acuannya mungkin dari LHGV, RRL, dan seperti itu. Nah, dan ini berkaitan juga dengan video-video Om Yusuf itu ada yang berkesan bagi saya itu. Ketika misalnya memberikan contoh bagaimana melakukan komunikasi jarak jauh, istilah-istilah yang digunakan, misalnya kemudian memberikan report bagaimana berkomunikasi dengan secara sah gitu. Nah, mantap sekali bagi saya. Dan satu dan lagi khususnya untuk yang milenial atau yang minimal ya atau amat lah itu harus keren, harus keren. Dan ya apalagi sekarang di era informasi sekarang ini ya apalagi tinggal amatirnya sendiri kalau tidak mau belajar, banyak yang tersebar sumber-sumber ilmu misalnya termasuk dari vlog-vlog yang dibuat oleh teman-teman amatir kita sendiri ya, kalau misalnya belum sempat mendapatkan apa namanya pembinaan di lokalnya, bisa kan mengusahakan sendiri, gampang sekali, tinggal ambil HP, buka apa namanya, buka YouTube, nah, di situ banyak. Jangan lupa tinggal subscribe Yengki Charlie 8 Alpha Oscar itu, tapi yang di situnya di ininya Andi Yauri Yengki Charlie 8 Alpha Oscar. Nah, tinggal subscribe aja Andi Yauri Yengki Charlie 8 Alpha Oscar. Nah, di situ juga banyak hal yang bisa dipelajari tentang tentang amatir radio. Wah, keren ya, keren banget. Baik, terima kasih. Dan juga Om dan Young Lady dan yang menyaksikan video ini yang belum sempat juga menonton videonya Om Yusuf di channelnya Yusuf Budianto. Tinggal itu aja, ini saling mempromosikan. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Oke. Jadi saya kira mungkin teman-teman yang melihat atau teman-teman amatir radio khususnya ya. Jadi kalau pengen bikin vlog jangan ragu-ragu, tetapi ingat ketika kita memberikan informasi pelajari dulu dengan benar. Jadi jangan kita memberikan informasi yang kurang tepat, saya mau bilang salah itu gak enak. Nah, tapi kalau nanti terjadi itu akhirnya yang ada justru ya ini tadi ada bulian dan sebagainya. Nah, ini yang jadi kurang tepat gitu. Baik, terima kasih, super sekali Kak Mario. Baik Om dan Young Lady serta yang menyaksikan video ini, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan berguna, dan kalau bisa menghibur, mudah-mudahan juga menghibur. Benar sekali, menghibur itu penting. Biar sehat, ya kan? Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Om. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Om Yusuf. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin bertemu dengan Om Yusuf. Dan baru kali ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan saya, senang sekali. Terima kasih sekali lagi Om. Di sini Yengki Charlie 8 Alpha Oscar dan Yengki Bravo 3 Delta Yengki. Bye. 73. Bye-bye. Okay.